untuk menjadi santri. Rasa hati ini riang dan bahagia. Hati tenang mendengar alunan lantunan Quran. Suaranya merdu indah sangat menyejukkan. Bangga jadi seorang santri. Azayadi selalu di hati. Marilah para santri, niatkan dalam hati mondok untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi marah selalu ku kaji. Salawat dan pengajian yang tak terlewatkan. Santun indah akhlakmu, tauladan di hatiku. Nasihatmu dan doamu wahai guruku. Bangga jadi seorang santri. Santriwan-santriwati ini mengalami peningkatan-peningkatan yang luar biasa, mendapatkan prestasi-prestasi tingkat kabupaten maupun tingkat wilayah Jawa Tengah. Ini merupakan kenikmatan yang betul-betul kami syukuri. Dengan bersyukurnya ini, mudah-mudahan Allah selalu menambahi kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga Pondok Pesantren Az-Zayyadi Sanggrahan beserta SMP Pesantren Tahfidznya selalu mengalami peningkatan-peningkatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengasuh juga mengucapkan selamat kepada santri atau murid siswa yang kelas 9 yang sebentar lagi akan meninggalkan pondoknya, akan meninggalkan SMP-nya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Mudah-mudahan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Harapan kami, apa yang kalian capai di pondok kami dan di SMP ini nanti menjadi kebanggaan khususnya pada kalian sendiri, kebanggaan kedua orang tua kalian, dan menjadi kebanggaan juga kepada yayasan kami. Dan kalianlah yang telah menorehkan nama-nama kalian di dalam yayasan Az-Zayyadi ini sebagai anak-anak kami yang pertama kali menuhiri. Yayasan tidak akan melupakan nama-nama kalian. Pertama kami ucapkan selamat telah selesai menempuh pendidikan selama 3 tahun baik di pesantren ataupun di SMP. Semoga ilmu yang didapatkan betul-betul ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah sebagai bekal kehidupan dan juga sebagai bekal untuk pendidikan di jenjang selanjutnya.
dan tetap semangat untuk kalian melanjutkan pendidikan di pesantren-pesantren selanjutnya, di sekolah-sekolah selanjutnya. Semoga terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan mendapat ridho dari guru.